Om Swastiastu, Nalu. G gangguan, T tantangan, H hambatan. Ya, bodohnya. Ayo, sekarang paling saya jadi makan mumpung kesempatan makan ini. Benar. Yap, bangun ya. Ke depan kan itu. Hidup dari kecil dengan dua yang iman di rumah. Kemudian satu hari saya bertemu seorang guru, beliau seorang pengusaha sih, tapi kebetulan beranggal spiritual ya bagus gitu ya, sangat bagus menurut saya sampai hari ini pun begitu. Kemudian saya pernah bertanya pada beliau, Bapak, bolehkah saya hidup di Indonesia ini tidak beragama? Dia tanya ke saya, kenapa? Karena buat saya agama itu membelenggu kita, saya bilang gitu. Saya bilang, kenapa tidak ya? Ini boleh ya? Kamu boleh tidak beragama? Di KTP kamu boleh meneruskan sebuah agama, gitu. Terus dia bilang, kalau kamu meyakini alam ini adalah agamamu, alam ini adalah keyakinanmu, jalani saja. Gitu. Terus kemudian seiring dengan waktu, saya bertambah usia. Mengalami proses pendewasaan juga di wanita, kemudian bertemu dengan banyak yang sulit dan bapak ibu tukol yang begitu mendukung yang mulai belajar tentang hidup mulai lagi dari awal, dari nol. Padahal suami Tiang Hindu, saya punya anak, tiga anak, mereka belajar Hindu itu dari sekolah. Dan karena saya di rumah kan ada dua keyakinan, jadi bapak saya bukan Hindu, mama Kristen. Iya. Jadi kalau bilang apa yang saya lakukan? Kalau saya sudah lakukan saat ini, saya masih menjalani keyakinan saya seorang Hindu, saya keyakinan Hindu. Tapi saya masih menjalani ilmu alam, apa keyakinan alam bahwa segala sesuatu di dunia ini memberikan kehidupan, memberikan adalah sesuatu yang tidak buat saya, termasuk juga kita dan lain sebagainya. Kemudian saya sempat kecelakaan, agak panjang, maaf teman-teman semua agak panjang. Saya mengalami sebuah kecelakaan, saya mengalami mati suri dan lain sebagainya. Kemudian saya kembali, saya meyakini beliau yang sebut namanya Dewa Siwa. Bolehkah? Gitu. Yang pertanyaan saya saat ini meyakini Hindu dan saya menganut Siwa. Namanya setiap langkah saya, setiap tindakan tanduk saya, saya selalu mengucapkan lafal Om Namo Siwa. Bolehkah? Gitu. Sedangkan yang kita tahu semua kan Hindu itu memuja Hindu Sang Yang Widiwasa gitu. Yang saya tanyakan itu. Jadi saya ke anak-anak tuh hanya menanamkan bahwa setiap langkah kalian ucapkanlah, hafalkanlah, bolehkah itu?
maksudnya bukan melanggar atau gimana tidak ini bolehkah anak saya meyakini itu gitu. Terima kasih Bu Ustaz. Ya. Ini pengalaman batin. Kalau kita berbicara sungguh-sungguh saja, kalau tidak diwajibkan oleh undang-undang dalam pemerintahan, soalnya banyaknya yang beragama.